Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Muhammad Aristo. Nah, di video kali ini aku pengen bahas mengenai masalah lighting murah seharga 100 ribuan aja yang sudah RGB. Nah, lighting apakah itu? Tapi sebelum mulai ke pembahasan, jangan lupa klik subscribe dulu ya guys. Klik juga tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi kalau aku update video-video selanjutnya. Nah, langsung aja kita mulai ke pembahasannya. Nah, ini adalah lighting RGB yang bakal kita bahas di video kali ini. Ini adalah lighting merek Neko Sui ya, kalau nggak salah. Pokoknya ini nggak tahu mereknya apa. Ini aku beli di toko elektronik, harganya cuma 100 ribu aja. Dan untuk hasilnya bisa kalian lihat di backlight belakang aku ini, lampu di belakang aku ini, itu kan warnanya biru. Dan itu juga aku pakai lighting dari lighting ini, dari apa ini, Neko Sui ini. Nah, di sini kita nggak bakal unboxing karena ini udah aku unboxing. Dan sekarang aku bakal ambil lampunya dulu. Lampunya ada di sebelah aku ini. Nah, ini dia lampunya. Nanti di paket di kardus ini, di dalam kardus ini, kalau kita beli kita bakalan dapet lampunya dan juga remote controlnya. Tapi untuk ini apa namanya, kabel dan apa colokannya ini nggak dapet ya, ini dijual terpisah. Dan nanti untuk kabelnya aku sambungin sendiri pakai solasi hitam. Nanti pokoknya ini gambarnya ada di sini. Nah, selanjutnya kita lihat-lihat dulu ini untuk apa namanya, untuk lightingnya ya. Bentar, ini talinya aku copot dulu. Nah, ini talinya udah aku copot, jadi ya cuman kayak gini aja. Nanti kalau kalian beli, ini harganya ya tadi sudah aku sebutin sekitar 100 ribuan. Dan di situ kita cuma dapat lampunya ini dan juga remote-nya ini. Untuk apa namanya, ini lampunya sendiri ini terbuat dari apa ya, pokoknya bahannya tuh kokoh banget ya, nggak kokoh banget sih, cuman ya menurut aku udah kokoh soalnya ini dari plat besi. Jadi ya cukup proper lah buat kalian dengan budget segitu. Soalnya ya kembali lagi kita melihat budgetnya, untuk harga 100 ribuan kalau menurut aku pribadi ini juga udah lumayan bagus. Jadi nanti biar buat nyalanya sendiri kita harus nyambungin ini dulu ya, ini kabelnya ini ke kabel yang udah kita beli, dan nanti kita colokin ke stop kontak. Untuk tutorialnya mau kabelnya mungkin nggak perlu aku jelasin ya, soalnya kalian pasti udah tahu sendiri bagaimana caranya nyambungin kabel yang ada di sini. Oh ya, untuk apa namanya, nanti di kabelnya ini sendiri nanti kan ada 3, aku nggak tahu, lupa, kalau nggak salah itu ada 3 kabel. Jadi kita cukup nyambungin 2 kabel aja, dan yang satu itu kalau nggak salah itu nggak perlu disambungin, jadi dibiarin aja. Jadi kita cukup nyambungin 2 kabel aja. Nah, setelah disambungin kayak gini nanti kita colokin aja ke listrik. Bentar, aku coba colokin dulu. Nah, setelah dicolokin ke listrik nanti lampunya bakal nyala seperti ini. Di sini juga ada remote-nya, kita bebas mau nyalain ke warna apa aja ya. Bentar, ini kalau nyambungin ke apa, kalau diarahin ke kamera jadi agak surem-surem gimana gitu. Jadi kita arahin ke aku aja. Pertama kita coba dulu buat ganti-ganti warnanya ya. Di sini ini ada warna merah. Wah, silau banget ini ya. Kita taruh di sebelah sini aja. Warna merah, terus abis itu ada hijau. Abis hijau ini ada biru. Terus ini biru apa, ungu ya? Biru muda ini kalau nggak salah. Nah, ini biru tua. Terus ini ungu, kuning, orange. Bentar, ini apa lagi, biru. Ini biru apa lagi nih, biru muda lagi kayaknya ini kalau nggak salah. Oh, ini biru yang nggak kehijau-hijauan. Ini biru, terus ini apa ini ya, ungu, pink kalau nggak salah ini pink. Pokoknya di sini berarti ada berapa warna ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Di sini ada 13 warna termasuk warna putih juga. Nah, ini warna putihnya. Nah, selain ada 13 warna ini, kita juga bisa nurunin dan juga naikin tingkat kecerahan dari lampu ini. Bentar, kita coba buat nurunin dulu. Di sini ada tombolnya buat nurunin dan juga ningkatin kecerahannya. Bentar, kita coba turunin dulu. 1 2 3 4 5. Oh, 5 6. Nah, 6 ini mati. Oh, nggak mati juga, ini masih nyala cuman kecil banget ya. Nanti bakal aku kasih birolnya buat ngeliatin, nunjukin sama kalian nyalanya segimana. Ini paling rendah ya. Selanjutnya kita coba naikin lagi. 1 2 3 4 5 6. Udah mentok, berarti mentoknya itu sampai 6. Oh, ini silo banget ya. Bentar, aku geser dulu ke sini biar gak terlalu menyilaukan mata ya. Nah, selanjutnya kita bahas lagi mengenai fitur apa aja yang ada di sini. Selain bisa nurunin dan juga ningkatin buat kecerahannya, di sini juga ada fitur apa ya, ini ada 1 2 3 4 pilihan apa namanya, mungkin untuk mode-modenya ya. Yang pertama mode flash, kita coba dulu, kita pencet mode flash. Nah, untuk mode flash ini berarti ini apa, warnanya bisa ganti secara otomatis, cuman untuk durasinya ya sedeng lah segini. Selanjutnya, selain mode flash kita juga ada mode strobe.
Nah, untuk mode strobo ini kayak mobil polisi. Jadi kalau kalian mau efek-efek yang kayak dikejar polisi, kalian bisa pakai mode strobo ini. Ini ya kayak gini, wah keren banget pokoknya kan. Cuman ini terlalu silo, jadi aku arahin ke sini aja, nggak aku arahin langsung ke muka ya. Jadi untuk mode strobo ini, lampunya secara otomatis juga berganti, cuman untuk durasinya agak cepet. Selanjutnya ada apalagi nih, mode fade, tulisannya mode fade. Kita coba klik dulu. Nah, untuk mode fade ini kayak gini. Oh, ini redup otomatis terus nyala lagi ya. Tapi kayaknya untuk warnanya itu nggak berubah ya, warnanya masih utuh sama, cuman untuk apa namanya, dia nyala terus dia mati sendiri dengan perlahan gitu untuk mode fade ini. Tapi ini untuk warnanya apa bisa diganti ya, coba kita ganti dulu. Oh, bisa. Coba kita ke mode fade lagi. Oh, enggak. Jadi kalau misalnya kalian pakai mode yang ini, mode fade, itu warnanya nggak bisa diganti ya, cuma kayak gini aja. Dan nanti untuk lampunya bakal redup sendiri dan nyala dengan sendirinya. Tapi untuk warnanya kita nggak bisa ganti-ganti. Jadi ya itu ya, namanya juga harga 100 ribuan. Jadi nggak usah terlalu banyak nuntut lah. Nah, selanjutnya yang terakhir ada mode smooth. Di sini ada mode smooth, kita coba klik dulu. Nah, ini mode smooth. Oh, ini juga warnanya ganti. Hampir sama kayak yang tadi ya, yang mode flash, cuman bedanya apa ya? Benar. Kita cari perbedaannya dulu. Oh, ini untuk mode smooth berarti mungkin gabungan dari mode fade sama flash ya. Soalnya tadi bisa redup sendiri sih, bisa redup terus nyala lagi sambil ganti-ganti. Oh, ini ganti. Oh, berarti mungkin untuk mode smooth itu ini gabungan antara tiga mode, yaitu fade, strobo, sama flash. Jadi ya kayak gitu, soalnya ini ya ganti-ganti kayak gitu sih. Nah guys, jadi itu adalah beberapa fitur yang ada di lampu ini ya, lampu RGB-RGB-an ini. Aku ulangi lagi, di lampu yang harganya 100 ribuan ini kalian bisa dapat 13 warna yang berbeda. Terus kalian juga bisa dapat apa, mode buat ningkatin dan juga naikin dari tingkat kecerahannya lampu ini sendiri. Terus juga selain itu ada 4 mode yang bisa kalian gunakan di lampu ini. Yang pertama adalah mode flash, terus mode strobo, mode fade, dan juga yang terakhir adalah mode smooth, yang itu adalah gabungan dari ketiga mode sebelumnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke kesimpulannya. Untuk lampu dengan harga 100 ribuan, kalau menurut aku ini lampu yang cukup worth it sekali buat kalian beli. Karena balik lagi, tadi untuk harganya sendiri ini cuma 100 ribuan, dan menurut aku juga dengan harga yang segitu dan serta kita dapat fitur, berbagai macam fitur yang udah aku sebutin tadi, menurut aku ini adalah lampu yang worth it buat kalian beli. Jadi kalau dana kalian terbatas ya, kalian bisa beli lampu ini buat dapetin efek-efek RGB yang udah aku sebutin tadi. Nah guys, begitu aja video pada kesempatan kali ini. Nah, untuk tempat pembelian sendiri, kalian bisa dapetin lampu ini di toko listrik ya, di dekat kota-kota kalian itu pasti ada. Soalnya ini aku belinya juga bukan online, aku belinya offline. Tapi kalau online mungkin ada juga, silahkan kalian cari sendiri. Untuk apa ya, searchingnya di ini aja, lampu LED floodlight Neko Sui ya. Nanti pokoknya kalau misalnya aku udah nemuin linknya, bakal aku taruh di kolom deskripsi di bawah ini. Nah, mungkin itu aja video pada kesempatan kali ini. Terima kasih udah nonton. Dan yang terakhir seperti biasa, jangan lupa juga buat klik like, share, komen, dan juga subscribe channel ini, biar aku lebih semangat lagi buat bikin video-video selanjutnya. Terima kasih udah nonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.